PT Bukit Asam TBK menyatakan tidak melakukan aktivitas eksplorasi dampak penurunan harga batubara. PT BA tidak akan melakukan aktivitas eksplorasi hingga Maret 2020. Aktivitas eksplorasi dihentikan untuk penambahan sumber daya di luar area yang telah memperoleh izin eksploitasi. Sebelumnya PT BA menyatakan terus melakukan strategi produksi dengan mempertahankan laba di tengah tren penurunan harga batubara. Bukit Asam akan memproduksi batubara berkalori tinggi namun akan mengurangi penjualan apabila belum ada kontrak jangka panjang dengan memprioritaskan peningkatan penjualan ke domestik. Pada paruh pertama tahun ini, Bukit Asam mencatatkan pertumbuhan pendapatan 0,95% menjadi Rp10,63 triliun, sedangkan pada semester 1 2019, pendapatan mencapai Rp10,53 triliun. Iya, udah dipinta ya.